ikut ke Tuhan. Jadi Bu, ini yang mana lagi siap-siap? Hadiri ya nak, anak-anak saja itu penting loh. Kita lagi. Iya Bu, Amanda tahu itu penting. Kasihan Pak Udi ya Bu. Ya udah, Amanda berangkat dulu. Dari sana Amanda langsung ke Udi. Di depan. Iya. Iya sabar. Betul ya? Iya. Sering menurunkan penyakit kaki yang besar, ya itu. Tapi ternyata juga menurunkan kesehatan yang termasuk di dalam masyarakat. Bahwa penyakit kaki gajah ini perlu dicegah sehingga. Lihat tuh, Pak. Orang itu terkena kaki gajah. Itu kan bisa mengeluarkan nyamuk, Pak. Itu permanen penyakitnya. Artinya kakinya itu tidak bisa normal lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi gini Bu, maksud datang kami ke sini ini satu rami dan juga ini sebentar. Bukankah ini adik yang waktu itu di puskesmas itu? Iya Bu. Sakit apa Dek? Kayaknya terkena gejala kaki gajah ya, Bu. Kaki gajah? Ya, ini baru mau diperiksa. Supaya sehat ya. Iya, Bu. Eh, Ma, kita pulang. Terus kenapa, Pak? Enggak, ayo kita pulang. Kenapa, Ma? Dia
punya penyakit kaki gajah. Kamu mau punya istri penyakit kaki gajah? Ayo,